Kata orang, kalau ada yang baharu tentulah ada yang lama. Yang lama tentulah memulakan banyak perkara mengikut kehebatan zamannya. Tuan Haji Supian Mukri adalah mastermind kepada kegiatan kesenian di tahun-tahun 70-an sehingga tamatnya perkhidmatan beliau sebagai penjawat awam. Meskipun berada di kerusi pentadbir, kesenimanan beliau terserlah melangkaui bidang tugasnya. Passion telah menolak beliau menggali, meneroka dan menyumbang lebih besar kepada kesenian tanah air. Beliau mula menunjukkan minat yang tinggi dalam kesenian apabila terlibat secara aktif dalam beberapa pertubuhan dan kelab seni sekitar tahun 60-an dengan menyertai Angkatan Pelukis Semenanjung, Badan Kesenian Ibu Kota dan Drama Council. Kecenderungan beliau bukan hanya pada bidang teater tetapi beberapa bidang lain seperti seni tari, seni muzik, seni lukis dan teknikal pentas. Beliau pernah bergelar koreografi terbaik, pengarah terbaik, rekod set terbaik dan kumpulan tarian terbaik. Atas kecenderungan yang tinggi, tahun 1974 beliau ditempatkan di Kementerian Belia dan Sukan untuk menguruskan kegiatan seni budaya bertaraf nasional. Di sinilah kewibawaan dalam memimpin seni budaya terserlah. Beliau bersama-sama seniman di Taman Budaya membentuk standar baru dalam persembahan seni tari dan muzik di Malaysia. Nama-nama seperti Datuk Zulkifli Zain, Datuk Hil Ameh, Uji Rashid, Datin Nur Mala Omar, Bob Khalil, Nik Mustafa Nik Saleh adalah antara penari dan pemuzik yang menyinar di situ. Dari sini juga wujud manual-manual dalam permainan muzik tradisional dan pengajaran seni tari Melayu. Daripada sebuah unit yang kecil, Taman Budaya berkembang fungsi dan aktiviti. Tuan Haji Supian bersama tokoh seperti Datuk Rahim Razali menggerakkan teater pada tahun-tahun 70-an. Kepada Tuan Haji Supian bin Mukri, mantan Ketua Pengarah Istana Budaya, dipersilakan. Kita berikan tepukan yang paling gemuruh. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada Tuan Haji Supian Mukri. Majlis. Saya pun tak sangka lah pasal kegiatan teater ini banyak orang dan banyak kontribusi dari banyak orang. Suatu pendekatan yang baru dan saya percaya pendekatan yang sesuai dengan zamannya lah. Kita tahu zaman berubah dan keadaan berubah. Dan harapan dan aspirasi masyarakat juga berubah. Jadi perubahan yang berlaku sekarang ini saya rasa amat sesuai dan harus disokong oleh semua pihak, khususnya pihak seniman, pihak penganjur dan pihak penyokong-penyokong seni dan khususnya penonton dan khalayak lah. Saya rasa satu pendekatan yang sesuai dengan zamannya. Segala infrastruktur seni sekarang ni sudah baik. Keupayaan kesenimanan juga sudah baik. Jadi saya rasa usaha untuk membangunkan sesuai dengan zaman itu harus ada. Kerana kita tak boleh, tidak sebaik-baik, kita ambil contoh beginilah ya. Seni ini adalah satu perkara yang sentiasa berubah. Dan perubahan itu mesti diambil kira mengikut zamannya. The best of P. Ramlee, tak ada orang buat filem macam P. Ramlee, kan? Orang tahu filem P. Ramlee itu bagus, baik. Tapi bila kita buat sesuatu yang berubah daripada zaman itu. Begitu juga dalam teater, dalam semua bentuk kesenian. Kita
sesuaikan dengan keperluan, tapi mengambil kira nilai-nilai baik zaman lama untuk memperkuatkan zaman baru.